itu kelihatan Pak Del lagi ngendap-ngendap, nggak -ngendap, tahu lagi nunggu apa, lagi nunggu siapa. Saya nggak berani tanya. Saya pura-pura nggak -pura ngelihat aja. Saya buka warung seperti biasa. Tapi Pak nggak tahu kemana, malah ke dalam pergi. Kalau masih pagi itu sepi, belum banyak yang lewat kendaraan juga sepi ya hanya ada suara ayam dari kejauhan samar-samar sama suara burung mencari makan di samping warung menemani saya membuka rolling warung ya saya nengok Pak De yang tadi ngendap-ngendap itu tapi saya longok ke belakang Pak De nya tidak ada dan saya langsung masuk ke warung untuk mengeluarkan barang-barang senjata dari warung sembako. Ya, ya, mengeluarkan rak roti, tak roti, dan juga kerupuk-kerupuk. Ya, saya keluarin yang kaleng, dikeluarin. Yang kalengan itu, kalau nggak salah, ada lima kaleng, lima orang yang nitip. Lumayan sih, siang apa pagi, malam itu kita pegang-pegang terus. Itu kaleng ya, sehari dua kali ya. Pagi kita keluarin, tengah malam kita masukin. Ya, gitulah kasihan orang nitip, rupuk. Ini yang di plastik kita keluarin juga Yang di karung-karung ini kita keluarin Kita bajang Ini semuanya orang nitip di kerupuk-kerupuk ini Jangan lupa ya teman-teman yang baru bergabung Ayo di-subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat mengawali hari Masya Allah, hujan, sisa hujan bekas semalam ya, masih tergenang air hujan. Ada Masya Allah, pagi ini saya buka warung sembako pagi-pagi. Di sini masih setengah enam pagi. Alhamdulillah Masih diberikan kesempatan Bernafas pagi ini ya Bisa kembali beraktivitas Kembali Berjualan Masya Allah ya Allah Alhamdulillah ya Rabbi, al Jangan lupa untuk selalu Bersyukur dan berdoa ya Di setiap kita mulai mengawali hari Alhamdulillah, masya Allah. Semoga teman-teman sudah bangun, sudah buka tokonya ya. Kalau buka sembako itu, buka warung sembako itu jangan terlalu siang, gitu ya. Abis subuh tuh, jangan tidur lagi. Kita langsung ke warung, langsung buka warung ya, karena kalau warung sembako itu. Dibutuhkan dari pagi hari sampai malam hari ya Barang-barangnya banyak dicari gitu Apalagi kalau pagi-pagi itu ibu-ibu pulang dari belanja sayur gitu Pada mampir ke warung sembako ya Untuk mencari minyak, terigu, telur, dan lain-lain gitu ya Simak terus ya video ini Jangan di skip-skip supaya tahu bagaimana sih cara orang-orang e, sembako itu berjualan. Dari jam berapa saja mereka buka warung dan ngapain aja gitu ya. Disimak ya aktivitas kita sehari-hari. Dari pagi sampai siang sampai malam ya. Semangat terus. Semangat ya yang berjualan ya. Kita pagi-pagi biasanya tuh beres-beres gitu nyapu punya pu ngelap ngelap yang berdebu ya sambil nunggu yang belanja kita beres beres rapi rapi di warung sembako oh ya terima kasih ya sudah yang sudah like yang sudah komen yang sudah subscribe saya doakan selalu diberikan kesehatan dimudahkan dalam dalam beraktivitas dan diberkahkan dalam setiap rezekinya ya amin ya Allah ya Rabbal Alamin ini ya teman-teman kalau warung sembako itu nggak ada kata istilah hari libur tanggal merah semua hari sama aja bagi kita ya tetap berusaha tetap mencari rezeki tetap berjualan Semoga laris manis jualan kita hari ini. Dan ini saya nggak bisa lihat beras yang berserak ya. Kasian gitu. Ingat tanamnya, ingat prosesnya. Kalau mau jadi sebutir beras itu gimana prosesnya dari kita mulai mencangkul menanam padi apa memupuknya supaya cepat besar supaya cepat berbuah itu butuh waktu lama ya jadi saya nggak tega kalau lihat beras berserakan gitu saya ambil sedikit-sedikit dikumpulin jadikan satu lagi sambil nunggu pembeli kita lakukan lagi nepuk-nepuk debu ya menyapu debu gitu membersihkan debu dan akhirnya ada penglaris pagi. Om ini beli beli gas sama beras. Alhamdulillah, terima kasih. Gitulah ya, teman-teman. Makanya kita kalau buka warung sembako itu harus pagi-pagi. Kasihan kan ada ada langganan ya mencari gas pagi-pagi gitu. Mencari beras pagi-pagi. Karena dia mau berangkat kerja atau kemana gitu, dia belanja masih pagi-pagi, membutuhkan barang-barang sembako tuh dari pagi-pagi. Sayang banget kan kalau langganan kita belanja di tempat lain. Itulah ya, teman-teman, video saya. Saya langsung praktekan loh, bukan hanya teori, tapi saya sudah praktekan. Buka, bang, buka itu buka pagi-pagi gitu dan alhamdulillah memang betul rezeki pagi itu alhamdulillah jangan sampai ke duluan ayam kata orang tua dulu ya kita jangan sampai ke duluan ayam bangun mencari rezeki jangan sampai ke duluan ayam katanya gitu ya dan benar kata pepatah kalau bangun siang itu rezeki keburu dipatok ayam gitu ya ya 22 sama ini 30 Jadi 52 ribu Tiga hal inti dari video ini Yang pertama kita harus bangun pagi Buka warung sebako lebih pagi Dan yang kedua kita harus bersyukur dan berdoa dalam mengawali hari dan ketiga kita melayani pemilik dengan gitu senang ya, teman -teman. hati. Aktivitas Itu ya, teman-teman. Aktivitas, teman-teman di warung sembako. Semoga hari ini warung kita ramai ya, ramai lancar jualan kita dilancarkan dimudahkan gitu. Selamat beraktivitas semuanya ya teman-teman. Selamat bekerja, selamat berjualan. Semoga laris manis. Terima kasih ya yang sudah menonton, yang sudah like dan komen, subscribe ya. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.